Diduga akibat korsleting listrik pada mesin, sebuah minibus di Polewali Mandar, Sulawesi Barat hangus terbakar. Api juga menyambar jerigen berisi puluhan liter BBM yang disimpan di atas mobil dan membuat kebakaran cepat membesar. Salah satu unit minibus terbakar di lokasi pencucian mobil di Jalan Kartini, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terlihat api melahap seluruh bodi mobil dan membuat panik warga yang berada di lokasi tersebut. Kobaran api cepat membesar lantaran terdapat satu jerigen berisi BBM Pertalite 25 liter yang disimpan di atas mobil. Butuh waktu 1 jam lebih, tugas damkar Polewali Mandar memadamkan api. Kebakaran ini sendiri terjadi diduga akibat korsleting listrik pada mesin mobil usai baru saja selesai dicuci. Dalam peristiwa ini, supir mobil minibus mengalami luka bakar pada bagian tangan dan terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat. Kami dari damkar langsung menanyakan si pemilik bahwa atas nama Suhu, 30 tahun, ya, bahwa mobil dalam keadaan menyala dan tangki bensin dalam keadaan terbuka. Dalam terbuka gitu. Ya, kalau itu ya paling bensin saja. Gitu ya. Aparat kepolisian yang tiba langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi, serta menyita barang bukti jerigen BBM yang telah hangus terbakar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.